Hai, ikon aku menitik. Habis basah, babe. So, macam mana kita nak settlekan ni? Macam mana kita nak settlekan ni? Nanti kita tengok macam mana. Okay, ni aku dah buka ikon ni. Habis kena gigit tikus. Siut tu. Habis semua. Sekarang air meleleh pada sini. So aku nak kena check. Okay, macam kes aircon aku ni, patutnya air tu je akan keluar daripada sini. Okay, air patutnya je akan keluar daripada sini. Tapi okay, tapi disebabkan air ni dia dah block kat sini, maknanya betul lah orang yang dulu ni buat, orang yang pasang aircon ni buat dah betul. So dia block kat sini, so dia akan keluar dekat melalui satu tempat je kat sini. Okay, dia akan keluar kat satu tempat sini. Maknanya air ni akan bertakung kat sini, dia akan keluar ikut satu pipe je kat sana. Ha. Tapi yang jadi masalahnya dari sini dah block. Dia tak keluar kat sini. Tapi tikus dah gigit kat sini. Jadi air tu tak bertakung kat dalam ni, tak sempat nak bertakung dalam ni, tak sempat nak keluar kat sana. Dia dah bocor kat sini. So Cik T ni memang geram betul aku. So ni tak payah buat apalah. Sebab tu tak sumbat pun, pipe tu tak sumbat pun. Pipe tu tak sumbat pun. Tapi kita kena tampal lah ni. Okay, terpaksa lah kita pergi beli silikon kejap. Tadi ada silikon aku, tapi tempat tekan dia tu bengkok pula. So aku kena pergi beli silikon kejap lah kat DIY. Waktu PKP ni, cik tikus ni menyusahkan orang. Aku kalau dapat tikus ni, banyak betul lah tikus kat rumah aku ni. Yelah, dah lama tinggal. Parent aku tinggal berdua je. So aku tinggal tak duduk sekali dengan parent. Waktu-waktu PKP ni, baliklah ke rumah parent. Tapi tikus semua dah penuh. Pakai ni boleh kot. Aku nak try lah. Jom settle balik, terus buat aircon. Sikitlah. Kita minta je tutup lah lubang tu. Apa aku buat ni, nak bagi dia lagi secure, aku slow tape dengan masking tape. Lepas tu aku sapukan dengan gam PVC. Aku harap-harap je dah tak bocor. Okay, dah settle. Dah tak menitik dah air. Alhamdulillah. Fungsi macam biasa lah.